Hey, aku tim Kaktus. Kalian semua jangan lupa nonton ya, Diary The Onsu jam 7 malam. Ya, ingat, untuk semua yang nonton jangan lupa di Instastory, nanti di repost, oke? Okay? Jangan lupa nonton Diary The Onsu, sayang, 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 sayang. Kemarin jadi timun, sekarang jadi jagung. Oh iya guys, jangan lupa ya, nanti jam 6 sore nonton Bikin Lapar, jam 7-nya nonton Diary The Onsu. Sayang, sayang, aku jadi jagung. Nah guys, jangan mau jadi kipas angin, mendingan nonton TV jam 6, ada Bikin Lapar. Ya, habis itu Diary The Onsu. Ya, jam 6 sama jam 7, lah. Ini aku mau ngingetin, wajib banget nonton Bikin Lapar jam 6 sore. Terus habis itu lanjut lagi nonton kita di Diary The Onsu. Sayang, sayang, sayang. Hai 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 sayang, jumpa lagi di Diary The Onsu. Sayang, sayang, sayang. Kali ini asisten rumah tangga bunda lagi pada rajin bersih-bersih nih sayang. Si mbaknya bukannya fokus bersihin malah nyanyi-nyanyi. Awas mbak, nanti ketahuan bunda loh. Lu main ke WC deh, udah belum sih? Belum, ibu. Itu ngapain disapu? Maksudnya gimana dong? Ini kan toilet, bukan lantai di depan. Pasti di sini dong. Kita aja yang beresin ya. Kita aja yang cuma nasi sikat-sikat. Sikat terus, sikat. Oh, pantesan sikatnya masih begini karena orang dipakai ya. Waduh, akhirnya bunda jadi turun tangan juga nih sayang. Buat ngajarin cara bersihin kamar mandi yang benar ke asisten rumah tangganya. Diperhatikan baik-baik ya mbak. Dipakein ini, dirapiinnya tuh. Gituin, pikirin tapi pinggirin. Enggak ada orang berusia biasanya pakai ini. Ini pakai ini tuh deh, sering deh. Jadi ini, tanda-tanda ini doang. Sini deh, begini. Mana yang ingin belajar bersih-bersihnya? Kalau di saya, aku gak ngerti sih mereka belajar yang mana. Masa? Kayaknya bisa pulang sekali. Sayang, coba lihat deh, dengan kekuatan tenaga ekstra, bunda sampai rela ngajarin mbak di rumah buat bersihin kamar mandi nih. Wah, semangat bunda. Nih, di sikatnya tuh kalau diginiin ini, kalau enggak diputer-puter gini, tuh sela-selanya tuh kayak gini nih. Pasti yang sering jarang tuh pinggir-pinggirnya. Masa kayak gini aja gak tau sih. Ya, mana dulu. Mana si Anti? Yes. Anti! Ngapain bantuin ya? Hah? Bantuin ini ajarin. Sikat WC? Iya. What? Oh no. Ada baju gue basah dong. Hah? Gue masih banyak baju kok. Tunggu ya, tunggu. Bentar, say. Ngapain si Anti? Udah! Kalau emang yang nodanya susah banget tuh, nanti bercak begitu. Taraaa! Gue bantuin nih cuci WC. Nanti mau ngapain? Basah sih, gue pakai dress cakep. Bagus. Ya ampun, Anti Wendy udah siap bersihin kamar mandi nih sayang. Persiapannya cocok banget sih Anti. Ya malu kacau, ntar gua ajarin gimana cari cuci WC. Ayo cepetan, Sar, gimana caranya?
Tapi Anti kok malah nanya cara bersihin kamar mandi ke Bunda sih? Ujung-ujungnya Bunda Wenda juga kan yang ngajarin. Aduh, Onti. Ayo Bunda, Onti, semangat bersihin kamar mandinya ya. Makin semangat, pastinya makin bersih deh kamar mandinya ya, enggak sih? Kamar mandinya ya, jangan sampai ada noda yang terlewatkan loh, Onti. Bunda! Bunda! Kok Bunda gak nyawet? Bunda di mana? Bunda! Koko Betran sama Cici Talia ikutan buat bantuin Bunda bersihin kamar mandi sayang. Ayo kok nyanyi dong biar makin semangat bersihinnya. Sikat kamar mandi, sikat kamar mandi, harus bersih harus wangi karena tempat mandiku di sini. Siapa yang ribut? Sayang, ini dia pendekar permata hijau. Jadi sayang, kalau lagi jalan-jalan di seputaran permata hijau Jakarta, lihat kiri kanan ya kalau ketemu pendekar. I'm monster. Ayo nggak apa-apa ya. Nggak coba nyobain itu, kok panas ya? Ayo, ada dia ya. Sini. Hei, akan aku culik dia. Hei, kita akan bela. Siapa kamu? Saya penjaga rumah ini. Beto Putra Onsu, anak pertama dari rumah ini. Yo. Sapu hijuk berlima tiga. Kita menanti. Yo! Yo! Oh no. Ya patah. Ya patah. Kasih
tahu Bunda, kasih tahu Bunda Parda. Apaan? Bunda kita yang biasa kita main di rumah Bunda patah sama ayah. Dipatahin. Patah saya sih. Dipatahin sama ayah. Ya kamu ngapain? Kita mainnya gimana dong Bun? Ini punya tiba nih. Cik, kita pergi aja sih. Kamu sih mainnya. Hei, pendekarnya gimana ini? Sayang, Cici malah ngajarin ayah mijitin bunda. Cici jago juga ya sayang. Gini kan? Oh, apa sih Cici? Gimana sih?